Ini Hobbit si anjing. Cuma mau di like dan subscribe. Yo, halo teman-teman, balik lagi sama Hobbit. Hobbit. Anjing paling keren, paling ganteng, paling the global. Yo, man. Oke, jadi hari ini Hobbit bakal bermain game Toka Kitchen Sushi, teman-teman ya. Tanpa mama lagi, kita akan langsung aja memulai game ini. Let's go. Oke, ini dia teman-teman gamenya ya. Waduh, udah datang pelanggan kita ini ya. Hei, hei juga. Apa nih? Hah? Disuruh ngapain, Bapak? Ada mah, saya tidak tahu disuruh ngapain ini. Ini kah pesanan dia? Atau kayak gimana, woi? Atau kita bebas kali ya mau ngapain teman-teman ya? Wow. Bebas kayaknya teman-teman, coba ya. Ini apa teman-teman? Lebih tidak tahu nih. Makan sayur Ibu mau biar sehat Ibu. Biar sehat Ibu ya. Nah, kasih daging sotong nih. Selanjutnya? Bisa kita apa-apain aja kayaknya teman-teman ya. Kita potong dulu yuk, potong dulu yuk. Kita potong sotong dia teman-teman ya. Seret, seret, seret. Waduh. Sayur, sayur, sayur. Sayur kita potong dulu ya. Serot. Kok enggak potong dia? Serot. 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 Nah, ini apa ya teman-teman? Oh, bumbunya ya. Kita kasih garam sedikit teman-teman ya. Cukik, 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 cukik. Habis itu ini apaan weh? Kok ada gambarnya poop gitu ya? Wih, parah weh. Ini apaan ya? Oke, cikik, cikik, cikik. Obi nggak tahu ini apa, teman-teman. Selanjutnya, sudah kali ya? Udah selesai bumbunya, cukup lah ya. Habis itu, apakan lagi, teman-teman? Masaknya cuman nih? Oh, di ini aja ya, pakai panci nih ya. Oh, itu mentega nih, udah. Kita goyang-goyang dulu, teman-teman. Gocok-gocok dulu, kita masukkan ininya. Ini apaan ya? Oh, cara angkat cepat ya. Oke, ngerti-ngerti. Kita masukkan ini sayur-sayuran juga. Sip. Tinggal dikoseng-koseng dikit teman-teman ya. Ini api bisa besar gak? Oh, bisa woi. Oh, oke. Matang woi, matang woi. Sip. Eh, matiin. Woi, asik. Ini asik teman-teman ya. Selanjutnya, kita coba geser lagi. Oh, penyajian, saudara-saudara. Penyajian. Wede. Penyajiannya teman-teman ya. Jambut kok kayak gini wey. Sabar wey. Belum ibu. Ibu sabar dong. Gimana ini kan? Gimana sih ini? Kok dia ningkat-ningkat gitu ya? Sayur. Ayo dong, jangan ditimpa-timpa dong. Masuk ke sini. Ya ampun, penyajian yang sangat jelek Covid. Ini apa teman-teman? Hiasan kali ya? Oke, ini hiasan gitu ceritanya teman-teman. Oke, let's go, kita lihat ya reaksi ibu-ibu ini makan makanan kita gimana ya. Sotong sayur seger maknyos namanya ibu. Gimana ibu rasanya? Wih, enak katanya teman-teman. Enak katanya. Wah, tuh kan bisa tuh. Lezat masakan Hobbit itu sangat-sangat prepare teman-teman. Wadah. Enak kali bu, gimana ibu, enak. Mikirul ya, enak teman-temannya, aduh. Gimana ibu, enak, wah enak teman-temannya, wadaw, selamat menikmati ibu, udah ibu sana kamu, dadah, wadaw, gitu teman-teman, masakan Hobbit tuh memang jago lah, dadah, wadaw. Masakan pertama Hobbit sukses ya ternyata ya. Waduh. Selanjutnya mana nih orang, nggak ada pelanggan datang ini teman-teman. Aduh. Mana ini? Tidak ada pelanggan datang ini, woi. Lah. Lah kok ibu-ibu lagi? Kenapa ibu lagi? Saya tahu masakan Hobbit itu lezat ibu. Aduh. Oh, belum minum. Oke, Hobbit akan buatin minuman buat ibu ya. Jus. Nah, kan bersihkan saya kan buat ibu nih. Kita akan bikin jus strawberry ya ibu ya. Jus strawberry. Kita akan bikinin ibu jus strawberry ibu teman-teman ya. Ibunya belum minum tadi, marah dia. Nah. Tak blender kali ya. Yuk. Woi. Kok jadi gini woi? Salah woi, bukan blender ini ya. Ubi kira blender bapak. Ya ubi kira blender woi. Salah woi. Ubi kira itu blender ya. Mana blender kalau gitu bapak? Ya nggak ada buat minum teman-teman. Salah Hobbit woi. Nggak apa-apa dah. Masukin.
masukin. Ah, segar sekali. Ini apa lagi teman-teman ya? Oh, ini mau bentuk apa gitu ceritanya tuh. Oh, begitu tuh. Ini buat nyetak nasi kali teman-teman ya. Wadaw, gak tahu juga gitu ya. Hebat juga lotnya ya. Wadaw. Hebat. Ini apa yang ini nih? Yang ini apa teman-teman? Oh, ini buat gulung. Obet tahu. Ini buat gulung. Oh, kita gulung kali ya. Pakai sayur. Habis itu masukin ini. Nah, habis itu gulung. Ini apaan, woi? Nasi, teman-teman. Kayaknya sih ya. Oke, kita gulung. Sip. Wadaw, keren. Sip. Habis itu kita potong, teman-teman nih. Masa nggak dipotong nanti ibunya susah makan gede-gede gitu ya. Nih. Seret. Oke, mantap teman-teman. Udah mantap ini. Selanjutnya tak kasih bumbu enggak? Nanti dulu. Kita sajiin dulu teman-teman ya. Sabar dulu, kita taruh dulu teman-teman ya. Taruh di sini satu. Di sini satu. Oke, cakep. Di sini satu. Terakhir. Di sini bisa enggak? Woi, mantap teman-teman. Oke, habis itu kita kasih hiasan bintang di sini. Kita belum kasih bumbu ya, kasih garam dikit. Oke, cakep. Cabe dikit, saus dikit teman-teman. Oke, cakep. Habis itu kecap dikit kali ya. Oke, kagak tahu rasanya kayak gimana. Kita tanyakan ibu-ibu ini teman-teman. Ini ibu, makanan penutupnya. Lupa tadi obit ibu ya. Gimana? Wih, enak dong. Jelas. Chef obit kalau masak mah pro player ibu. Aduh. Gimana? Enak. Bagus ibu. Udah ibu, ganti orang ibu. Masa ibu terus? Iya, sana. Masa ibu terus yang belanja? Aduh. Woi, kakek. Halo. Mau pesan apa, kek? Kakek ingin ditanya mau pesan apa, nggak apa-apa. Terserah ubit. Oke. Kita akan buatin kakek ini, teman-teman ya. Ikan spesial ya. Tunggu. Bisa buka lagi kan? Oke. Ikan spesial, kakeknya mau makan apa kira-kira ya? Ini apa teman-teman? Nasi kah? Oh, pakai daun bawang kali ya. Ini daun bawang kali ya. Oke. Sip, langsung kita ke dapur. Menuju ke dapur. Habis itu kita akan memotong ikannya dulu teman-teman ya. Sip. Kita buang ekornya. Kepalanya juga. Aduh, nah, kayak gini kepalanya Obin enggak butuh ya. Kita buang tong sampah aja teman-teman ya. Sip. Sip. Ini cara motong belahnya gimana ya? Kok gini dia, woi? Cara potongnya gimana ya? Cara potong shred. Salah ubit, woi. Jelek banget potongan ubit ya. Shred. Oh, kita putar coba. Shred. Shred. Oke, kita potong shred. Oke. Oke, astaga, mau bajer sekali ubitnya. Bodo amat dah. Let's go. Bodo amat, ini nggak tahu ubit potongan apa teman-temannya. Bodo amat dah. Kita kasih bumbu dikit ya, biar ada rasa teman-temannya. Rasa asin gitu kan. Kecap dikit. Sip, kecap dikit. Cakep. Oseng-oseng dulu, biar panasnya merata. Menggunakan api kecil teman-temannya. Menggunakan api kecil ini. Kita goyang-goyang dulu. Krocek. Sekarang baru api gede karena capek ubi nunggunya. Krocek. Oke, cakep. Selesai. Kita cincang aja ya ibu-ibu ya ini ya. Ini ya. Kita buang aja belakangnya, enggak perlu ini ibu-ibu. Oke, sip. Habis itu kita potong. Oke, cakep ya ibu-ibu ya. Habis itu apalagi ibu-ibu, saya tidak tahu ibu, tolong. Udah kayaknya ibu ya. Udah kayaknya. Kita pakai panci ini kali. Pancinya mana, Bos? Oh, gitu ya cara ukurannya. Oke, gini aja. Cukup. Kita sediain dulu ikannya. Oke, sayurnya. Sip. Kita tabur-taburkan daun bawang. Cakep banget obit. Nah, habis itu terakhir kita kasih saus. Kakeknya suka pedas teman-temannya katanya. Dia tuh I like it
pedes-pedes katanya. Oke. Kita kasih ini banyak-banyak teman-teman. Jangan pelit kalian, jangan pelit. Enggak boleh tuh pelit-pelit tuh. Habis ini kita kasih apa nih namanya? Wasabi. Wasabi. Oke, let's go. Ini Bapak namanya ikan beracun pedas mampus ya kan. Gimana Bapak? Wih, gila masih enak teman-teman ya. Enggak ada ubing, memang ubi kalau masak ya. Waduh. Namore uno katanya teman-teman. Mantap kali. Wede wede wede. Wow katanya teman-teman ya. I like it. Bagaimana Bapak ikannya? Wow. Masih enak loh katanya teman-teman ya. Memang konsep ubit masak tuh. Waduh. Sampai berasap-asap Bapak ya. Wow. Nikmat sekali sepertinya Bapak ini ya. Habiskan Pak, habiskan. Nanyos. Yo yo, jangan malu-malu Bapak. Senang banget ya teman-teman. Terakhir. Gimana? Enak kali kan? Jelas. Oke Bapak, terima kasih sudah berkunjung ke restoran Obit ya. Terima kasih Bapak. Lanjutnya siapa lagi ya? Woi, ada mas kucing woi. Wah, mas kucing ya, berarti kayaknya dia suka ikan atau daging-dagingan, teman-teman. Pertama kita akan menyediakan daging ini dulu, daging sapi dulu. Habis itu paprika, teman-teman ya. Beberapa paprika dan terakhir tentunya ikan, teman-teman. Ikan segar ya, karena pelanggan kita ini kucing ya kan, berarti dia suka ikan nih, teman-teman ya. Habis itu kita akan memotong ikannya terlebih dahulu, saudara-saudara. Kita akan membuang buntut yang tidak perlu ini. Nah, terus siripnya juga nggak perlu nih. Astaga, kok ikannya pergi, woi. Nah. Sabar. Oke, ikannya kemana, woi? Woi, ikannya hilang, woi. Woi, kembalikan ikan saya, woi. Ikannya hilang, teman-teman. Gimana nih? Woi, kemana dia? Ya ampun, ini dia. Astaga, ikan banyak tingkah pula kau ya. Habis itu kita tak garamin dikit aja. Oke, kita garamin dikit. Sampai mulut-mulutnya kita masukin garam nih. Oke, mantap. Selanjutnya ikannya udah dulu, woi. Gimana cara masukin ikannya nih? Nah, simpan dulu sini. Cabenya oke, satu utuh aja ya kalau gitu. Kayak ini apa nih? Daging ya, teman-teman ya. Daging gede banget, enggak pelit memang dasar Robi tuh. Kita potong-potong dulu biar enggak keselak dia makannya. Habis itu oke, masukin. Selanjutnya let's go. Kita akan buat ikannya menjadi apa ya? Ini di blender bisa nggak ikan ya? Kita coba teman-teman ya, kita coba ya. Ikannya kita blender. Bisa nggak? Nggak muat. Kagak muat teman-teman tempatnya. Oh bisa nih. Kita akan buat. Aduh kok ikannya lompat. Lompat teman-teman ya. Parah ikannya nih lompat-lompat woi. Nggak jelas. Ini apa nih? Apa sih? Obi kagak tahu mesin ini mesin apa sih teman-teman ya? Wow, jadi bulat teman-teman. Luar biasa sekali. Restoran Obit memang gak ada obeng. Selanjutnya kita bentuk apa kali ya? Jadi petak teman-teman. Wow, canggih banget. Ini cabenya bisa gak? Bisa loh cabai juga teman-teman ya. Berubah bentuknya. Wow. Selanjutnya ikannya akan Obit gulung teman-teman ya, menggunakan sayur ya kan. Nah, kita taruh daging ikannya. Kok nggak kuat ini kayaknya. Udah satu aja dah. Ini gimana caranya gulungnya sih? Sip, mantap. Besok kita simpan dulu. Selanjutnya kita akan daging nggak perlu dah. Cabai. Cabainya kita gulung dulu ini. Cabainya kita gulung. Kasih nasi dulu. Nah, sip, gulung. Nah, mantep kali. Selanjutnya let's go, kita tinggal masak aja bentar teman-teman nih. Kita masak bentar aja. Sip, hidupin api dulu. Pertama daging teman-teman ya. Dagingnya kita belum masak nih. Apinya gede aja teman-teman biar nggak ribet ya kan. Oke, bagus. Sambil dimasak sambil dibumbuin ya ibu-ibu ya. Habis itu jangan lupa digoncang-goncang dikit. Kecilin apinya ibu-ibu. Ini kelihatan udah mau gosong ini. Oke, goyang-goyang dikit ibu-ibu. Oke, cakep banget ibu-ibu. Goyang-goyang biar panasnya merata ibu-ibu. Digoncang-goncang.
Gedein apinya dikit lagi, kecilin gedein. Kayak oke. Itu namanya kurang kerjaan ibu-ibu ya. Oke. Tinggal diangkat aja ibu-ibu, ditiriskan. Selanjutnya kita masukkan ikan tadi ibu ya. Nah, semuanya ibu. Wih, kok nggak muat? Nggak bisa itu. Gede, apinya gede aja ibu-ibu, tidak apa-apa. Sambilan digoreng, ditaburin bumbu juga ibu-ibu, jangan lupa. Bumbu-bumbu itu penting ibu ya. Memangnya pecah rasa, semuanya mantap sekali. Digoncang-goncang ibu-ibu, jangan lupa. Digoncang-goncang, ya kan? Digoncang-goncang. Goncang. Sip. Jangan lupa ditiriskan ibu-ibu ya. Kalau masak terus sampai kapan selesai gitu kan. Ah, kok masak sini? Oke, selanjutnya ikannya ibu-ibu. Eh, kok salah? Ikan woi. Kenapa ini terus? Ikan. Ini gak mau diambil ikannya teman-teman, sombong. Bisa taruh lagi gak? Oh bisa ya disitu ya. Ini nih ikan nih. Nah, masak dulu ikannya. Nih, ikannya akan saya masakkan sampai panas, bener-bener panas ibu-ibu ya. Kok diangkat? Astaga, gimana sih? Kita kecapin dulu ibu-ibu, kecapin. Ah, bagus. Ah, kecapin. Kasih cabai juga ibu-ibu, jangan lupa. Kasih cabai. Sip. Kasih apa ini? Lada hitam ibu-ibu ya, jangan lupa lada hitam biar menambah pedas cita rasa apapun itulah dia kan. Ah, garam juga ibu jangan lupa biar ada asin-asinnya kan. Aduh, hidup itu harus ada warna ibu-ibu ya. Apa ibu? Apa hubungan dengan garam ya? Tidak ada ibu-ibu, mohon maaf lupa. Lanjut itu angkat aja ibu, sudah selesai. Oke, sudah selesai. Selanjutnya terakhir ini cabe ya ibu-ibu ya. Sushi cabe ya kan, karena ini cabe kurang pedas ibu-ibu. Ah, kita tambahkan saus lagi ya. Ah, banyak-banyak ibu-ibu. Apinya kecilin dulu ibu-ibu. Nah, kita kasih cabe banyak-banyak dulu. Nah, cabe ibu-ibu ya, cabe. Banyak-banyak ibu-ibu, jangan lupa kita tuh bukan pelit-pelit ya kan. Oke, selesai. Habis itu kita tiriskan aja ibu-ibu. Let's go. Selesai ibu-ibu, kita tiriskan dulu. Pertama yang ini. Ah, ini penutup dong, ini penutup dong. Yang pertama yang enak dulu ya. Yang enak dulu teman-teman ya. Daging dulu, daging dulu. Daging dulu. Sip, daging nih bagus nih. Kasih topi nih dagingnya nih. Kasih topi nih. Nah, kasih topi tuh. Habis itu kita kasih garam dikit lagi ya. Mantap. Habis itu oke, gimana ya? Langsung angkut gak? Langsung angkut kasih ke dia gak? Bisa diangkut dulu gak sih? Wah, gak bisa teman-temannya. Langsung let's go ke dia tuh. Kita coba dulu yuk. Gimana nih makanan pertamanya? Cobain dulu. Gimana? Wih, maknyos katanya teman-temannya. Maknyos, wadaw. Memang masakan ibu. Maknyos, wadaw. Lagi. Abiskan. Maknyos. Oke, selanjutnya masih ada ya masakan ya. Ini selanjutnya nih, kasih nih. Ini namanya daging ikan sambal bejo pedas mampus ya kan. Nah, makan. Masih enak ya? Waduh. Kuat pedas ya teman-temannya. Boleh juga. Selanjutnya yang ini nih ya. Ini yang ikan tadi kita kasih sayur tadi tuh. Kadau. Kadau di sini, di tengah-tengah dong biar bagus dong, estetik ya kan. Nih makan nih. Ikannya nih gede-gede tuh. Wah. Bisa loh. Widi. Enak teman-teman ya. Enak loh bagi dia loh. Selanjutnya nih terakhir nih ya, makanan penutup nih ya. Nah, ini dia teman-teman. Kita tambah sausnya banyak-banyak nih ya. Ini biar pedasnya pedas. Waduh, pedas mana kata ini. Ah, nih. Warna merah teman-teman, bayangkan. Selanjutnya ini teman-teman, apa ini dia? Ini wasabi atau bukan kali ya? Wasabi kayaknya teman-teman ya. Gak tahu juga obit gue. Nih. Kita kasih di sini. Selanjutnya kita kasih apa ini? Nah, ini bodo amat kecap teman-teman kali ya. Kita kasih di sini, habis itu kita kasih bumbu merica. Ah, lada hitam teman-teman ya. Lada hitam nih. Mantap udah teman-teman ini. Tengahnya hilang sausnya nih. Oke, cakep teman-teman ya. Harusnya ini
ini dia makanan dari neraka. Makanan neraka mending goyat jati katanya. Wih. Pedas gak tuh sekarang? Baru aja kepedasan ya temen-temen ya. Tapi tetap enak. Tetap enak, iya betul. Bagus, bagus. Menghargai obit masak dia kan. Udah selesai. Terima kasih. Dadah. Waduh. Hebat juga obit masak ya. Wah, ibu lagi. Sampai obitnya sampai bosan masak dengan ibu loh. Sotong aja dah. Satu sotong lah ya. Satu sotong kita masakin buat ibu itu ya. Kita apain teman-teman sotongnya ya. Sotong mentah teman-teman, sotong mentah. Kita kasih ini. Kasih nasi lagi. Biar tebel. Oke, sayur. Gulung. Oke, mantap. Sip, langsung aja sekarang kita tinggal sajiin teman-teman ya. Kita sajiin aja ke ibu-ibu itu ya kan. Nah, kita kasih dia makan sotong mentah teman-teman. Apa rasa sotong mentah itu ya? Kita kasih garam aja sebagai penyedap rasa ya kan. Nah, garam. Oke, saus dikit lah. Nah, biar agak mantep lah teman-teman ya. Nah, dikit aja. Ini apa juga ini? Obat tidak tahunya apa lagi nih? Oke, selesai. Let's go. Wih, kalian bisa lihat tuh ya. Efektif. Teng. Let's go. Antar ke ibu-ibunya tuh. Kita lihat nih. Sotong sushi sotong mentah ini. Gimana ibu-ibu? Enak. Wow. Gak ngerti lagi obit terlalu berbakat ya teman-teman. Gak ngerti lagi lah. Oke teman-teman, jadi mungkin untuk game Toka Kitchen Sushi-nya cukup sampai segini aja dulu ya. Jadi kalau kalian suka jangan lupa ditekan tombol like dan subscribe-nya teman-teman. Ya udah, jadi terima kasih buat kalian yang nonton dan sampai jumpa di next video. Dadah.